mantap sekali, bro. Iya. Wow. Semuanya terima kasih untuk pertunjukan hari ini. Terima kasih. Oke, tunggu sebentar ya semuanya. Coto mati kudasai. Hanya kakoi. Oke, jadi kali ini kita mau ngapain nih? Aduh, makasih so sweet. Mau ngapain, Mumu? Wow, Mumu-chan. Wow, Mumu-chan. Oh, thank you. Wow, Mumu-chan. Okay. Hari ini kita ada kerja tambahan, Elsa. Alhamdulillah. Ada yang tahu gak sih hari ini kedatangan siapa kita? Siapa? Siapa ayo. Sih? Kedatangan Gracie. Satu. Wah iya bener banget. Bener udah ada yang tau belum? Jadi hari ini Teater JKT48 kedatangan para cast dari Achika. Sekali. Silakan kakak-kakak. Itu kayaknya masih grogi deh. Aduh. Selamat datang. Halo semuanya. Ada member JKT. Ada Dilan yang ngasih nyari. Wow. Chika kamu jomblo sekarang. Siapa yang mau? Kesempatan. Oke, sekarang kita kedatangan pemain dari Achika, betul? Betul. Betul. Alhamdulillah. Bono. So ya, lihat mukanya. Bingung. Kita mau ngobrol-ngobrol gak sih sama para pemain Achika? Boleh gak? Sekali. Boleh. Kita mengundang kalian untuk berbincang-bincang nih. Iya oke, tapi mungkin sebelum berbincang-bincang kita perkenalkan diri dulu kali boleh. Ya. Boleh. Oh, gimana sih? Enggak, soalnya dari tadi gak ditanya nih namanya siapa. Sebentar dong, sabar dulu dong. Kita kan lagi kerja di sini. Jangan berantem. Jangan ada berantem. Yaudah, iya, okay. Maaf ya, silahkan member JKT itu agresif banget loh. Oke, sorry silahkan ya. Silahkan memperkenalkan diri ya. Oke, boleh. Iya. Jiko. Jiko. Mau mulai dari yang mana nih? Nih, dari... Ya, oke. Andre Talani kecil. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Anak Andre Talani yang bisa prediksi. Halo, Andre Talani. Mantap, keren banget ya. Anak Fadli, battle! Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapaknya jamaah, anaknya member JKT. Halo, Kusi. Kembali. Aduh. Jamaah. Oke, lanjut, silahkan. Oke, teman-teman aku mau bantu nih. Boleh. Boleh. Mereka jagonya pantun padahal. Iya, kita tiap cinema visit pasti selalu ada pantun. Oke. Okay. Jadi nanti bilang cakep ya. Yeah. Ya oke. Okay. Belum. Waduh, ini penontonnya ngelawak semua nih. Oke. Okay. Yuk. Di hari Minggu malam main ke Teater JKT. Cakep. Pernah bisa bispo. Belum. Di hari Minggu malam main di Teater JKT. Cakep. Perkenalkan aku Jeva Natanio, temennya Azizi. Cakep. Itu yang digelang contekannya ya? Itu aku yang nulisin loh. Contekannya yang nulisin loh, dua-duanya. Kalau ini sering nih dulu Jiko. Penasaran? Jiko nih. Atau Jiko atau. Aku kan bisa. Nungguin ya? Iya, aku nungguin nih dulu Tinti. Lato makasih dulu kita. Tintinya bentar gitu. Makasih dulu kita. Oh semuanya, selamat malam. Malam. Selalu bertahta di hati kalian. Aku Ratu. Makasih. Ratu. Ih kangen banget. Kangen banget Ratu. Chika Pundung. Suara siapa tuh? Chika Pundung.
Eh, ini telepon atau apa? Eh, kayaknya telepon deh, telepon. Halo? Ih, gue yang deg-degan. Halo? Telepon. Ini telepon, ini telepon. Ini telepon. Suara siapa sih? Halo? Halo? Cika? Iya. Iya, maaf ya, gak bisa datang. Lah, siapa yang mau maafin juga? Iya. Iya. Oh, ini Cika ya? Iya. Datang dong. Hai. Hai semua. Eh, aku malu. Aduh, aku gak bisa ngelain. Cika beneran gak tau loh, sumpah. Cika, maaf ya aku marah-marah sama kamu. Aku udah marah-marah sama dia. Aku bilang, kamu cari aja Cika yang lain. Aduh, aku kayak gak kuat deh jadi MC. Hey, Helisma. Gak kuat deh. Yaudah, Jiko bilang kenal dulu. Jiko Shokai. Jiko. bibir di kolom. Bibir di kolom, senyum-senyum terbebani. Assalamualaikum, saya Arbani. Aduh. Eh, kita harus cepat soalnya Dylan mau pergi. Aduh, aku deg-degan. Aku bohong itu. Demi apa kamu bohong? Demi Allah bohong. Eh, Putri, kita jadi nyamuk. Aku mau pulang aja deh. Oke, kalau gitu udah ya Jikonya. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak. Okay. Pertama-tama kita mau ucapkan selamat dulu atas perilisan Ancika. Yeay! Alhamdulillah ya Ancika ini sukses loh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalian kan udah beberapa kota ya dilalui ya. Banyak banget tuh yang excited. Teman-teman di sini juga. Kalian udah pada nonton belum? Oke. Okay. Oh, ada 4 kali. Karena ya, nanti ini akan ada yang seru nih. Kalau misalnya kalian belum nonton, sayang banget. Ada kuis ya? Ya, jangan ya, itu kerjaan ya. Gue. Nih, kali sekarang kita tanya-tanya aja yuk sama pemain Ancika. Boleh. Gimana proses syutingnya, ada keseruan apa, cerita-ceritanya sama promosi juga ada. Seru-seru apa sih, cerita-cerita dong sama kita. Sebelum itu Dylan udah bohong sama aku. Jadi hari ini dia bilang dia akan cabut pergi jam 11 malam udah harus di bandara. Dia bohong sampai kemarin dia gak theater visit dan hari ini dia gak theater visit. Jadi bohongnya udah 10 kali lipat. Kita aminkan bersama-sama dosanya tambah 10 kali lipat. Gimana syuting yang paling banyak sini Ratu sih? Wah, apaan? Azizi lah. Kenzi. Kenzi. Harus punya lucu cerita. Ya kayak bapak lu. Punya cerita banyak banget nih. Banyak ceritanya, boleh silakan. Ceritanya ya? Ya yang paling seru deh. Yang paling seru. Eh, berarti Kenzi sama Kelly suka frekuensi banget nih. Sama show. Awas kita dituduh nanti. Cerita. Kerjaan. Yuk. Kejadian apa aja ya? Iya, apa aja. Apa ya? Oh, pokoknya utamanya waktu itu pas aku sahur sih. Ya Allah. Sih. Udah itu aja. Udah 10 kali kamu cerita ini. Udah hatam saya. Oke. Okay. Ini kan film pertama aku nih, Ajika. Dan aku itu... Gimana ya aku tuh? Pokoknya aku di lokasi syuting itu... Ternyata gitulah cara kamera ngerti kan? Iya, steady-nya gitu, apa? Kameranya ada roller coaster-nya juga kan di gini. Dan itu aku shock banget sih itu kejadian ceritanya bagus banget. Aku sampai curhat ke papa waktu itu, dia ke lokasi syuting, wah pagi ini pah cara main film gitu. Bapak lu udah duluan ya. Iya. Gua udah kering lu baru nyemplung kata bapak lu. Oke, siapa boleh selanjutnya? Selanjutnya? Ratu deh. Ratu. Penasaran banget nih. Apa nih? Aku pertanyaan nih. Ah. Gimana keseruannya pas selama proses syuting atau promosi, ada cerita-cerita gak? Oh, kalau cerita tuh banyak banget ya guys. Dari... kenapa nih wes? Baru bilang banyak. Kita tuh waktu syuting lagi puasa. Ya. Yang gak puasa tuh cuma Jevan doang sama Dylan. Cika juga. Puasa gak sih? Oh puasa. Gila Cika kita puasa ya? Sahur loh.
kamu yang gak pernah disahur? Aku pernah sahur, gak usah. Enggak. Enggak. Jangan enggak. Gitu nanti mampu lu. Ratu keluar JKT jadi gini nih. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ke-spill ya. Oke. Ke-spill. Kayak gitu, pokoknya banyak lah yang seru guys. Kalian nonton aja nanti ya. Wah, nonton MC-nya aja. Gak sejago member JKT nih. Buktiin Kak Eli. Oke, tadi kan udah pengalaman syutingnya nih. Ini pertama kali kan kalian ke JKT48 teater maksudnya. Nah, ceritain gimana lihat cewek cantik. Oke. Dimulai dari Kenji. Kenji kali ya. Enggak. Pokoknya tipis-tipis. Oh ya, boleh. Jangan bahasa Sunda. Iya. Biasa bahasa Sunda tuh. Enggak bisa. Jujur pisan ih. Kaget banget. Oke. Okay. Boleh, Kak Jevan. Apa? Pertama kali ke teater JKT48 kesannya gimana? Pertama kali ya. Sunda. Ini biasanya suka tubir nih. Tadi kita sudah mau. Azizi dahsyat loh. Ya, pas sebenarnya aku kaget sih pertama kali masuk sini karena ternyata kita kira kayak di sini kita bakal freak terus nggak bakal ada yang kenal. Ternyata gimana kan? Fans JKT paling ramah loh sedunia. Iya. Kamu meragukan fans-fans kami? Selama kita cinema visit, ini yang paling heboh nggak sih? Nggak. Tapi fun fact tadi si Kenji itu kan akhirnya ketemuan tadi, ya kan? Sebelum dia naik tadi ke sini, dia bilang pokoknya jangan suruh gue pantun di sini karena gue takut sama kalian katanya. Tapi ternyata dia happy banget di sini ketemu kalian. Udah jinak. Oke, boleh ya. Yuk, kayak gitu. Terima kasih lagi jawabannya. Nih buat kamu sendiri pertama kan? Iya. Iya, coba ceritain dong gimana pengalaman syuting. Kenzi mulu Kak Eli. Yang lain atau ini? Yang lain atau ini? Yuk, cobanya ada yang lain deh. Soalnya baru aja. Kan? Iya, ya itu deh. Silakan. Ini ngomong ngobrol sama Adilan. Gara banget ada ke Kak Adilan yuk Kak. Senya. Apa? Ada hal baru yang dipelajarin saat syutingan Cika gak? Kayak sama Zi, sama atau kayak gimana? Ini skripnya kayak gini Kak. Oh iya. Skripnya kayak gini Kak. Hal baru. Zia. Iya. hal baru yang pasti ini first time juga syuting film sama anggota JKT48 yang dikiranya tadi gimana ya, gue agak maaf ini agak ngerasa aduh nanti bisa gak ya bikin chemistry-nya, tapi ternyata Cika membuktikan kalau dia tuh juga bisa profesional. Jadi tepuk tangan buat Cika juga. Yaudah kita sekarang main game saja kali ya buat para penonton nih sekarang nih. Jadi kita punya kuis seputar Anshika. Yang bisa jawab naik akademi kelas A ya. Udah siap belum? Jadi nanti kalau misalnya kita kasih pertanyaan, kalian harus angkat tangan. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti. Oke. Menguruti. Baiklah. Oke, baiklah. Menguruti. Jadi aku pertanyaan pertama ya. Boleh. Siap-siap. Siapakah nama asli dari pemeran Dudi di film Ajika? 1, 2, 3. Oke. Halo. Okay. Dudi, iya. Dudi? Dudi. Kenzi Taulani. Apakah betul? Betul gak? Betul. Yeay. Alhamdulillah. Selamat kakak. Yang pake baju. Baju apa itu? Kaos ya. Kaos Ajika. Okay. Biar kita kapelan ya kak. Oke, pertanyaan kedua. Siapa nama panjang Anshika? 1, wah belum sabar. Sabar bang. 1, 2, 3. Si yang pilih deh sama Kadilan boleh. Aku nanti jadi kayak pilih kasih gitu loh. Gimana kalau Ratu yang milih? Yeah. Ini Ratu. Udah pilih.
Yang itu deh yang tengah, yang belakang kakaknya. Yang pakai baju apa tuh? Yang pakai baju apa ya? Enggak kelihatan. Iya, yang kakaknya lagi kayak gini. Oke. Sebentar ya, Kakak. OTW dulu, Mike. Mic-nya cuma satu, Kak. On the way. Nyampe. Ancika Mehruni Sarabu. Apa? Ancika Mehruni Sarabu. Jawabannya apa sih? Salah. Tenon. Ancika Safa Asadel. Benar. Oke. Selamat Kakak. Selamat Kak. Kebetulan kaosnya enggak dipotong pajak ya. Oke, yang terakhir nih ya. Kalian harus semangat dong, mana? Semangat. Iya. Ini pada belum nonton ya. Harus nonton ya abis ini. Yang ketiga, siapakah yang menjadi guru di tempat les Ancika? 1, 2, 3. Wah, yang ini doang yang mau dijawab. Tapi kita harus puji dulu kepercayaan dirinya dia. Bagus. Keren banget. Tapi nonton lagi boleh ya, nonton lagi ya. Ada yang tahu enggak? Hah? Kakak. Oh, belum. Belum atau enggak? Itu ya, karena pertanyaan salah ya. 1, 2, 3. Itu, yang dipakai. Jika kasih clue boleh enggak? Istrinya Pak Ridwan Kamil. Okay. Betul. Jadi mau pilih siapa nih? Pilih siapa, Ancika? Ancika. Yuk, siapa nih yang mau pilih? Ini aja nih yang angkat tangannya paling tinggi nih. Coba, mana yang rasa paling tinggi? Woi, dia berdiri. Bagus, percaya diri. Dia. Oke. Silakan. Atalia Prasatya. Enggak ada bunyinya depannya. Ayo. Betul enggak? Ulang. Nanti takut dimasukin TikTok terbahaya nih. Bu Atalia Prasatya. Bener enggak? Bener enggak, teman-teman? Coba Azizi bener enggak? Alhamdulillah bener. Jadi kamu dapetin kaos terakhir di kuis ini. Selamat ya, semoga ini bisa bermanfaat ya. Betul. Jangan lupa buat nonton filmnya juga. Oke. Ya. Terakhir nih, kata-kata untuk para penonton yang sudah atau yang belum nonton Ancika, gimana harapannya film Ancika? Aku mau ucapin sedikit boleh? Boleh. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak buat fans-fans JKT48 yang udah support film Ancika ini. Jujur antusias kalian ngena banget ke hati aku. Alhamdulillah filmnya bisa box office berkat dukungan dari kalian semua. Aku tahu kalian bahkan nontonnya gak cuma sekali buat support film ini. Kalian bisa nonton 4-5 kali gitu. Sampai kita visit kemanapun kalian rela datang jauh-jauh. Aku benar-benar berterima kasih banyak sama kalian buat effortnya. Belum banyak yang bisa aku kasih kalian. Semoga kalian bisa senang nonton filmnya. Dan ya benar-benar berterima kasih banyak sih buat kalian semua. Kita di sini berterima kasih banyak banget buat fans buat support dari fans-fans JKT48. Terima kasih banyak. Enzi ngomong yang benar ya Ken ya. Udah sedih nih vibes-nya. Semuanya terima kasih banyak untuk love and support-nya. Kalian udah bikin first movie saya. It means a lot, okay? Dilan dong, dikit dong nih. Kalian kan, kamu kan suka berinteraksi dengan fans-fans aku nih di komentar. Sedikit kata lah, hargai. Oh iya, tenang. Ya pokoknya mau terima kasih sama kalian semua karena udah support film Ancika, support kita semua di sini. Pokoknya terima kasih. Keep damai. Ratu dong boleh, semuanya boleh deh ngucapin. Ya pokoknya pastinya aku benar-benar terima kasih banget sama kalian udah ngedukung film ini juga sampai box office. Ya, yeah, it's mean a lot to me. Thank you. Kok jadi sedih sih? Kayak oh gitu. Udah. Sebenarnya aku mau nanya, ini penasaran banget sih dari kemarin. Beberapa dari kalian yang cinema visit kita ke Solo atau keluar kota itu emang kalian pergi beneran atau memang karena JKT yang di kota lain? Masa gini? Oh.
banget. Segitu besar support. Iya keren banget. Aku ngelihat fansnya JKT48 ini keren banget. Solid banget kemanapun ya. Kita setiap cinema visit pasti selalu dinyanyiin apa? Oshia Sadel ya. Oh, we love Ancika. We do gitu ya. Keren banget. Terima kasih teman-teman yang udah support selalu film kita. Sampai 1 juta penonton lebih. Semoga nanti next-nextnya kita-kita bisa berkarya lagi di yang selanjutnya. Amin. Terima kasih. Oke, sekarang untuk mengabadikan momen spesial ini ya. Iya. Kita sekarang mau foto dulu. Siapa yang mau foto? Aku. Let's go. Aku. Ayo sama. Jang Babi. Jang Babi. Lampunya dinyalain dong biar semuanya kelihatan. Iya. Terangkanlah. Terangkanlah. Kita senyum aja dulu ya fotonya ya. Aku ambil mikir dulu nih ngomong apa ya. Let's go. Foto dulu. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih sudah nonton film Ancika gitu ya. Maksudnya aku bilang terima kasih sudah ngawang aja. Ya, aku kalau bilang terima kasih sudah nonton film, kalian jawab Ancika gitu atau ih mana nggak ngerti. Maha ini. Ngawang. Ya, foto tuh. Foto dulu. Foto mah nggak usah ngomong atuh ih. Oke, video. Kalau saya bilang udah tahu lah tadi ya. Terima kasih sudah nonton film Ancika. Mantap. Makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih guys. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Thank you. Terima kasih ya. Semangat. Ratu mau kemana? Mau maju. Oh iya, buat saya dulu ya kita. Thank you. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Juga ya abis kenalan sama kakak-kakak pemain Ancika ini. Betul banget. Jangan lupa nonton ya guys, jangan lupa nonton Ancika. Betul sekali. Betul. Terima kasih juga telah mendukung film Ancika dan Zi. Yes. Terima kasih guys, makasih. Cikre. Oke. Tapi sebelum itu aku mau nanya sesuatu deh. Bentar. Apakah cintanya telah kami sampaikan dalam setiap lagunya telah tersampaikan dengan baik? Dengan baik. Terima kasih ya. Dari sekarang sampai seterusnya kami akan terus berusaha untuk mengembalikan perasaan tersebut kepada kalian menjadi sebuah energi untuk menjalani hari-hari seberat apapun hari-hari ke depan. Maka dari itu semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno.